Lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buset, ada 10 gear. Ya tuh. Ya. Jadi buat lo orang yang pengen nyari road bike nih guys. Katanya pengen balap-balap liar nih. Wow, ada good news nih buat kalian nih. Ya. Yeah. Bener-bener good news sih. Baru diluncurkan nih. Baru ada nih emang minggu ini. Namanya itu udah traktor. Pacific Traktor. Ya. Yeah. Jangan kaget ya, ntar gue kasih tahu harganya ya. Dove, warnanya Dove. Oke okay lah, warna kesekian lah, terserah lah. Gue gak ngomongin warna. Ya. Sudah SNI. Ya ini bautnya gak tahu kemana, tinggal tanya lah. Semuanya Dove, Pacific, internal cable road. Wih, kabel, ini udah bagus loh. Buset, udah mulus loh ini. Gak usah ganti pedal lagi sih ini. Ya paling tinggal ganti ini aja deh. Pedal klit kalau mau. Ini tinggi ya. Ini tinggi. Lihat tuh. Nanti kalau lu bener-bener mau beli, tinggal tanya, adakah size M, L? Gua rasa ini S deh. Nah, ada kalau ada yang nanya kenapa ini dililitnya sampai ke sini doang? Ya, lu tahu sendiri lah, mungkin kalau dililit makin di sini lebih mahal mungkin. Kalau lu mau dililitnya di sini gampang, tinggal pakai selotip listrik aja yang hitam ya. Set 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 set. Nah, jadi. Ini gripnya. Ada alurnya, bagus. Side, merek Side. Ya, untuk 4 jutaan, untuk sekedar goes fun, lumayan lah. Dan ini bannya lumayan gede, jadi lu gak perlu khawatir. Ini velg tinggi, ya. Yeah. Velg tinggi, traktor, tulisannya. Gue gak kebayang, men, kenapa road bike yang identik kecepatan dinamakan traktor. Ya. Yeah. Presta valve, mekanik. Disc brake, sudah disc brake kawan, buset dah. Hello, sudah disc brake, meskipun mekanik, sudah disc brake bos. Buset. Kemana aja tuh Stratos, ha? Black box R10. Yeah. Nah ini juga bagus nih buat lu orang yang mau gravel, ini sih bisa gravel kali ya. Ada buat tutup ban nih. Buat lubang tutup apa fendernya. Novatek, gue tahu Novatek. Black box. Buset men, ini gue kaget loh ini harganya men. Harga segini speednya udah 10. Hah? Halo. Stratos tertidur kah? Velg tinggi. Lihat tuh. Oh, kalau yang lain enggak usah di ngomong ya. Kalau yang lain enggak usah di ngomong. Di jalan-jalan nih. Bentar. Kalau yang lain, lo kayak beli motor deh, kayak beli motor. Ini juga belakangnya mekanik Pacific, ya. Yeah. Pacific. Velg tinggi udah keren nih. Udah kayak ala-ala kayak motor de France. Oke lah, tapi dia bentuknya tidak pure road bike sih ya. Geometri gue liat kalau dia tidak ada ini untuk bracket, tidak ada dia hanya ada bau apa untuk dudukan tutup belakang doang, tanggung. Kenapa tidak ada dudukan bracket? Kalau nggak bisa dijadikan gravel untuk bike tour. Side tuh harganya jangan kaget lo ya, tuh ya hampir 5 juta sih. Tapi di bawah lumayan lah dibanding sekarang kan. Sekarang kan semua road bike kan harganya makin gila-gilaan ya. Saddle kalau lu rasa kurang nyaman ya tinggal ganti lah. Saddle gampang kan. Daripada itu, lihat tuh. Banek, tipis banget. Kecil lagi. Diameternya kecil. Kayak beca. Sepeda baru ya. Lihat. Berapa? Oh, modelnya udah keren nih. Udah kayak orang Tour de France nih guys. Harganya berapa nih? Paradox. Pacific Paradox. Berapa nih? Seharga Honda Beat. Astaga. Lehernya panjang ya. Buat lu nyelonjor enak. Nah ini bisa dinaikin nih. Gampang lah itu. Nah jadi maksud gua, buat lu orang yang dibawa budget 10 juta. Bisa lah, lu bayangin buset kecil banget ini.
kecil ya. Ini sedang lah. Berapa sih ukuran bannya? Hah? 28, bener 28. Strip 622 700 kali 28 C, bener kan 28. Dugaan gue, ini gede loh. Set, gede amat. Hoopnya kenapa gede banget? Sudah QR. Ini sudah QR. Oke. Mulus. Traktor berapa nih kalau traktor 1.0. Ingat guys, road bike yang namanya traktor. Gue gak tahu kenapa namanya traktor. Ini tampilan depannya. Ya memang gak bisa dibohong. Dia kayak geometrinya, ininya tinggi banget men. Ininya tinggi. Tapi buat lo orang yang ya udahlah gitu lah, gitu ya. Dengan budget seperti itu lo dapat apa sih? Ya udah ini gitu. Kalau lo mau kerenan ada tuh yang di sono. Ada tuh yang di sono. Kalau lo mau yang lebih keren ada di sono. Seharga motor, lihat nih. Oh, kasih lihat lah. Seharga motor nih. Ini kan keren nih modelnya. Cuma kecil banget, S. Lihat tuh. Seharga motor kan. Keren sih. Keren-keren. Bagus, kualitasnya bagus. Cuma tinggal nyari size yang gedean lah. Oke. Malah udah mendung lagi. Nah ini juga pasti harga-harga motor guys. Pokoknya kalau gini-gini harganya harga motor deh udah. Berapa? Kelihatan gak? Premium 3.5. Tuh. Tapi dia ini panjang banget ya. Untuk menutupi kekurangan bodinya yang pendek. Selain sepeda, ada aksesoris yang mungkin bisa lo upgrade. Pedal bearing men, pedal bearing side 350. Sama lah dari dulu harganya belum berubah ya. Tuh pedalnya, wah pedal bearingnya kecil lagi. Harusnya beli ini nih. Jangan yang kegedean. Kalau lu cornering, ngegesek. 350. Wah ini yang manifold.